Kira-kira mau ngasih kejutan apa? Kalau aku sama ya, Haruka kira-kira mau ngasih kejutan siapa? Kalau aku sama kasihku Angel. Karena kalau sama dia apa ya, kayak bercanda terus gitu, dan aku juga suka kayak apa ya, kayak jahatin dia gitu biar dia ini kayak itu lucu banget. Jadi aku kayak apa ya, kayak aku juga kayak jahatin dia kayak kamu gini gini nih, kamu gini gini nih gitu kan. Terus akhirnya kayak dia suka bete-bete karena aku, tapi sebenarnya aku sayang banget sama dia karena apa ya, dia tuh kayak adik aku sendiri gitu. Jadi kayak aku juga di sini kan gak ada keluarga, tapi aku kayak punya adiknya sendiri gitu. Jadi mungkin aku suka dia kayak apa ya, lucu-lucuin gitu. Karena mungkin dia juga kayak suka bete-bete kan gara-gara aku. Dan mungkin fans-fans juga kayak pikir-pikir, kok Haruka jatuhnya sama Angel gitu kan. Jadi aku pengen kayak peluk-peluk dan kayak aku kasih tau dia, aku sayang banget sama kamu karena kamu tuh kayak adik aku sendiri gitu. Kadang-kadang kalau pakai bajunya aneh gitu ya, kayak berimbing banget. Terus kayak, kamu punya dangdut ya? Gitu. Terus iya. Aku bilang, kayaknya jangan pakai baju itu lagi deh, nanti anak-anak suka gitu, bilangnya agak jahat. Terus ya kan, kalau gak baju, kamu sakit hati gak sama aku? Gak pernah sih. Gak pernah, beneran gak pernah. Cuman pernah bete ya? Sering. Pernah bete? Iya. Kenapa? Karena Kak Haruka suka itu kan, godain aku, jadinya ya. Aku suka bete. Tapi abis itu udah gak bete lagi. Oh gitu. Nah aku bikin bete kamu, tapi aku karena aku sayang banget sama kamu, jadi aku malu juga. Cie. Nah sekarang ada hadiah nih buat Angel. Oh iya? Oh my god. Oh my god. Seneng banget aku. Aku speechless. Ya ampun, ini beneran, Le. Beneran. Ayo, Harukanya beneran gak tahu apa-apa loh. Terus tiba-tiba aku disuruh masuk gitu. Kaget terus ya. Dia dari tadi nanyain aku. Nah, hari ini kan Valentine. Jadi aku ada hadiah. Tapi bukan coklat. Nah ini ya. Jing jing. Buka. Buka. Wow. Jadi Valentine aku kasih baju warna pink biar dia yang cantik. Wah, Kak Haruka. Yeah. Suka banget. Makasih banget Kak Haruka. Tapi sepatunya yang bagus, Angel, jangan. Iya, sepatunya jangan kayak sneakers yang udah bolong-bolong gitu. Ya udah, makanya sepatunya juga dikasih dong Kak Haruka. Karena pokoknya Angel itu kayak adik aku sendiri gitu, jadi tetap sayang Angel. Oh, kan. Oh.